Orang ngomongkan kita macam-macam ke hatinya. Mulut orang dan bisa kita nak nutupnya, sakitan banyak. Tangan kita dah iki, mulut orang banyak. Mana kita nak nutupnya? Jadi mana ada orang ngomongkan kita, Bu? Adik yang suka ngomongkan orang situ. Si An, ibu-ibu situ si An. Yang suka nak ngomongkan orang, ya bapak-bapak. Ibu-ibu jarang. Jarang ketinggalan. Mau ada orang suka ngomongkan kita, satu, berarti hidup kita lebih baik dari dia. Ada orang dengki dengan kita, dia omongkannya, berarti hidup kita lebih baik dari dia. Dua, orang yang dengki dengan kita, berarti dia mikirkan kita tiap hari. Kita dan suah mikirkan dia, berarti itu akan so sweet. Dia mikirkan kita, kita tak suah mikirkan dia. Tiga, orang yang dengki dengan kita, tiap hari dia transfer pahala dengan kita. Dan kita, tiap hari dia ambilnya dosa kita. Luar biasa pengorbanannya ya. Yang keempat, orang yang kena omongkan, kena fitnah, kena dengki, hidupnya terzolimi. Orang yang kena zolimi, doanya makbul. Jadi ibu yang kena omongkan, berdoalah banyak-banyak. Makbul doanya, tapi usah mendoakan keburukan. Boleh tak Pak Ustaz doakan keburukan untuk orang? Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Mendoakan keburukan untuk orang boleh. Dengan syarat doa kita sami setimpal dengan keburukannya. Misalnya helm kita dicurinya. Doakan, ya Allah mudah-mudahan helmnya kena curi juga. Boleh. Tapi kalau kita berdoa lebih, ya Allah mudah-mudahan hilanglah helmnya, motornya, otonya, terbakar rumahnya, anak bininya cacakkanlah orang. Lebih doanya balik angin ke kita. Jadi kita yang lebih parah. Tapi yang paling baik ketika kita kena zolimi, pakailah doanya untuk kebaikan diri kita. Mudah-mudahan anak kita lulus dari perguruan tinggi. Mudah-mudahan anak kita jadi penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan laki saya makin setia. Gunakan doa yang baik ya untuk kebaikan diri kita sendiri. Oh, dah habis waktunya.